ketika anak itu mengalami stunting atau mengalami underweight, ya, maka saya berharap bahwa kalau makan, kalau bisa pangan hewan ini ada dua jenis. Atau kalau toh satu jenis, berikan mereka juga susu. Dan itu yang kemudian diterapkan di dalam action research yang dilakukan PT Nestle di Kerawang. Meals yang diberikan pada saat makan siang itu selalu diberikan dua jenis pangan hewani. Apakah susu dan ikan, susu dan telur, ya. Jadi dua pangan hewani itu adalah untuk mensuplai kekurangan protein yang selama ini terjadi selama anak-anak itu dalam masa pertumbuhan. Jadi kita jangan, tidak perlu membayangkan makanannya anak underweight, anak stunting itu beda dengan yang lain. Itu relatifnya sama saja, ya. Mereka makan siang seperti kita makan siang, ya. Kemudian tetapi mutunya diperbaiki dengan memberikan asupan pangan hewani yang lebih tinggi, ya. Kecuali kalau anak-anak itu yang mengalami apa gizi buruk, mengalami komplikasi di dalam pencernaannya, maka itu sudah ada aturannya, tata laksana gizi buruk, ya. Karena mungkin dia tidak bisa mencerna makanan-makanan biasa yang diberikan di dalam suatu program. Tetapi kalau sudah mengikuti tata laksana gizi buruk, maka puskesmas sudah bisa memberikan makanan-makanan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diterima karena dia mengalami komplikasi dengan penyakit lain di dalam dirinya. Porsinya tetap harus 3 kali yang diberikan, tetapi sebenarnya konsumsi makan 3 kali itu masih kurang bisa memenuhi asupan gizi. Maka harus diberikan snack, ya. Nah, snack itu bentuknya macam-macam. Bisa snack itu yang bersumber karbohidrat, ada proteinnya, ya, atau dia bersumber, tapi intinya jangan snack yang hanya isinya kalori saja, kemudian banyak garam atau banyak gula, itu yang tidak diinginkan, ya. Jadi snack di antara dua waktu makan itu intinya adalah untuk menggenapi agar angka kecukupan gizi 100% bisa terpenuhi. Karena kalau hanya dari 3 kali makan saja, seringkali itu nggak bisa terpenuhi. Jadi tetap harus ada snack, ya, yang bisa dikonsumsi, dan itu bisa disiapkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau membeli juga tidak apa-apa.